Assalamualaikum guys, yo balik lagi dengan saya Vian. Di video kali ini saya akan bermain game Blade Gear Idol RPG. Jadi guys, ini game ya bisa dibilang baru. Bisa kalian lihat ya, dari tulisan aja sudah Idol. Ya berarti ini game bisa di FK-kan. Sama kalau yang saya lihat ya, ini game mirip game Sword Master Story yang udah rilis 1 tahun lalu. Jadi, kalau kalian yang mau main game, mati statuskan ya, linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Sudah masuk ke gameplaynya. Ya guys, mirip Sword Master Story ya, cuman ya kalau Sword Master Story itu ada story-storynya dari gamenya ya, atau cerita utamanya gitu. Kalau ini ya cuman misi tuh, tinggal kalian ambil, ada repeat mission sama special mission. Pasnya ternyata guys, yang saya klik di resipi ini nonton iklan. Kita ambil yang kiri aja. Daily pasnya juga ada nih. Kita disuruh ngalahkan monster aja kah? Sampai 1500. Kalau ini login ya, selama 1 bulan. Udah gitu aja, gak bisa diambil lagi nih guys. Oh, udah with the questnya attack damage level up. Kita ke karakter, kita level up dulu ya sesuai perintah. 10. Udah HP level up, berarti semuanya aja kita naikkan ya ke 10 ya, enggak bolak-balik ya. Buat fiturnya juga masih ada yang kekunci nih guys, wajib di level 180 atau 1800. Pelan tapi pasti. Equipmentnya ini dari grade N sampai MMR ya. Kalau kalian dapat S aja atau U, R, L, lumayan. Skillnya kayak manggil apa ini guys? Kayak manggil F gitu kah? Skillnya sih banyak banget ya pilihannya, tapi nggak tahu dapatkannya dari mana. Oh, ada yang aktif sama yang pasif. Equipmentnya barengan sama ring, berarti dua equipment aja kah? Baju dan lain-lain tidak ada kah? Drone-nya ada artefak di quest 66, quest 89 sama, oh nggak ada. Titel of Sign. Oh, kita lawan Trial of Gayatri nih guys. Minimal level 50 dulu. Enggak ada. Kita ambil. Lima Ether. Terusan. Kita baru sampai Ether berapa cuy? Gue juga masih bingung nih ngeliatin Ethernya. Pengaturannya gini aja guys, nggak ada lagi. Mintanya aja 2000 cuy. Saya udah coba pijak di pojok kiri atas, ternyata nggak bisa. Store-nya nonton iklan, nonton iklan. Ada yang pakai diamond, ada yang pakai yang warna hijau itu tuh. Udah gitu aja. Gacanya nggak akan sesuaikan ya, ada yang 11, 33 sama 1. Coloringnya juga sama, skillnya yang berbeda nih guys. 2500 tertinggi 7500. Wah, kita ambil. Gue sih pengennya gacha guys, cuman ya kita masih kekurangan diamond.
Di challenge nya ini unlock di 10 ether. Kata guys, 10 ether. Kita gacakan aja ya, tapi masa iya satu-satu? Langsung aja ya. Udah gitu aja. Dia langsung ke otomatis gitu malahan. Jatanya juga bisa kalian sintetis, level up sama transgen ya. Jatah yang kita pakai langsung berubah. Cincinnya kita pakai langsung berubah. Ya equipmentnya nggak tahu guys. Kalau rohnya itu tuh yang tadi di level 50, apakah masuk di dalam gameplaynya juga atau gimana guys? Gue kurang tahu. Ini kok musuhnya kayak goib gitu ya? Sekali tebas aja lagi. Kita upgrade yang ini dulu. Biar cepat kaya nih guys. Kalau nggak salah sih ini pendapatan uang kita ya. Makin gede guys. Oh, buffnya diiklankan juga. Udah guys, gitu aja buat gamenya. Levelnya maksimal 1000, tadi 1800 malahan ya. Ada yang selesai kah? Oh, ada guys. Kita perkuat attack aja deh ya. Jadi pendam. Rasa gue kayak mutar-mutar aja deh. Udah kelar sih. Ada yang kelar. Game ini rekomend ya, dinikmatin aja ya. Karena ini kan main proses. Jadi nggak bisa langsung instan guys. Progresnya udah jalan sih guys. Jadi ya dipantengin aja sih. Tuh. 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 Gacha 11 kali guys. Langsung ya. Yang ini. Udah. Equip weapon, kita pasangkan senjata. Udah nih guys. Udah. Oh, coba pakai yang lain dulu. Nah, bawa kita equipment. Udah. Gacha cincin ya. Ntar kita ambil dulu. Maunya sih gue tonton iklan dulu guys. Gimana? Biar pas 1500 ya. Dah kekumpul 1600. Langsung aja ya. Kita gas nih. Ring. Ada yang SSR. GG enggak tuh? GG lah. Kita ambil. Baru pasangkan equipmentnya yang ring ya. Berdebah nggak tuh? Draw skill, wah, skillnya lagi guys yang diminta. Skillnya kita tadi tuh ya, skill
Ini aja deh. Oke, sudah. Terus kita pasangkan skillnya ya. Equipment. Nah, tinggal ditangkap aja nih, guys. Skillnya juga bisa di level up. Oh, disuruh cari materialnya. Yang mana? Oh, yang bintang itu kah? Kalau equipment ini tinggalkan level up ya, karena saya masih dapat AAR. Nanti aja. Yang ini aja deh kita up nih. Oh, beda bentuk. Beda bentuk. Rasaku sama deh. Kok nggak mau di up ya? Dah, kita fokus ke ini aja dulu ya. Pendapatan dulu. Kalau bisa 200 atau 200 atau 300. Karena uang itu yang meng ini ya, meng segala-galanya. Oke. Kata kita udah level 22. Explore, kita disuruh explore. Nah, di sini gamenya stack-nya udah kebuka ya. Wah, banyak guys. Ada 49 yang kalian harus kerjakan. Satu explore aja total 5 stack. Langsung aja ya. Oh. Musuhnya masih nggak kelihatan. Di sini ada waktunya juga ya. Skillnya kayaknya sih otomatis ini. Kita lawan bos yang tidak ada bentuknya juga. Udah kelar gitu aja explore-nya. Ya, jadi menurut gimana? Kalau saya sih ini game seru, cuman ya gitu, masih banyak bug-nya. Dari karakter aja deh, ini nggak kelihatan sama sekali. Oke, dadah.